Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon keinginan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal kenaikan pajak kendaraan. Sebelumnya Luhut mengungkap ingin menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar minyak atau internal combustion engine. Menurut Luhut, langkah itu dibuat sebagai upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum. Selain itu, kenaikan pajak dilakukan seraya menekan emisi gas buang. Menanggapi hal itu, Ganjar mengatakan pemerintah harus benar-benar bijak dalam menerapkan kebijakan itu. Menurut Ganjar, kebijakan kenaikan pajak harus dihitung dengan benar. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Magetan, Jawa Timur, Kamis 18 Januari 2024 malam. Ganjar mengatakan ada dua pilihan untuk pemerintah sebagai solusi mendorong penggunaan kendaraan listrik. Pertama, pemerintah harus dengan cermat mempertimbangkan apakah kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar minyak adalah solusi yang tepat. Sebagai alternatif, Ganjar menyarankan pemerintah untuk mulai menginvestasikan sumber energi terbarukan. Ganjar juga menyoroti pentingnya fokus pemerintah untuk memperbaiki transportasi publik sebagai alternatif bagi masyarakat. Menurut Ganjar, peningkatan kualitas transportasi publik bisa mendorong masyarakat beralih memakai transportasi umum. Rasa-rasanya hari ini semua lagi berbincang bagaimana transisi energi mesti dilakukan. Kita mesti bijak betul, kita hitung betul begitu ya. Apakah dengan disinsentif seperti menaikkan pajak atau segera kita memulai energi baru terbarukan untuk diinvestasikan. Ya. Selebihnya, ya mari transportasi publiknya kita mulai lagi sehingga orang tidak menggunakan kendaraan pribadi atau disinsentif pada kepemilikan kendaraan pribadi. Sehingga ya dibatasi. Makin tinggi apakah pajak progresif atau benar-benar dibatasi. Saya kira banyak hal yang bisa kita perhitungkan pada soal itu di luar disinsentif dengan menaikkan kendaraan, menaikkan pajak. Ada alternatif yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.